Sangar-sangar mbahmu kuwi. Des, aku Didi Des. Aku Didi Des. Apa? Aku Didi Des. Apa? Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan kita, Kopla JJ. Ayo, penasaran gak dengan konten apa yang ingin gue bikin? Konten apa, Pak? Ya, sekarang pagi ini kita Kopla JJ akan membahas konten jalan-jalan. Wah, mantap. Ayo guys, datang. Let's go. Sarapannya bubur kacang hijau. Telur rong ewu. Masih mau api kan? Iya, bantulnya akan api enak. Kok iso? Kacang hijau iji petang ewu. Nah, tak tahu iya dong. Aku tunggu telur mas. Ya, barang bayar tak kayak dari 20 ewu. Dijujuli walulah saya ukur api mampilnya, iya dong. Berhubung aku baik hati yo, aku ngomong mbak, mas aku kacang hijau dulu boleh ke orang kamu sama masih malah gitu. Oh iya bisa tuh konon ya baik tapi kok nyusih ngono saya unek kita ngomong dulu jadi ya sak dong buanglah sampah pada tempatnya. Lakukan menungsa sisi judi tiru guys, pencemaran lingkungan namanya. Weh dong apa kui weh itu deh. Ki ceritanya ki masa kecil kurang bahagia. Thank you.
Gak, gini Des. Aku ki sebenarnya ki piye toh, piye? Sebenarnya ngopo? Jatuh cinta padaku. Ora, gini lho. Skartaji kuwi kan dibangun pada tahun 2009. Kuwi kan terus. Kuwi kan jek erane Pak Jokowi toh. Jaman jek jabat wali kota Solo toh. Ya maksudnya tuh kita sebagai warga di sini kan tahu kan sejarahnya tuh seperti apa sih. Skartaji biar teman-teman yang di sini bisa tahu lah. Jelas nih weh sejarah Skartaji di sini weh. Saya jelaskan. Skartaji itu berawal dari kata sekar dan aji. Yang artinya? Artinya jelas kenang. Artinya apa? Aku ora ngerti. Wes tak ceritane sejarahnya weh. Piye? Ora ngerti. Dulu itu sebelum dibangun Taman Skartaji, di sini merupakan pemukiman warga yang sering terkena banjir. Nah, karena setiap tahun itu terkena banjir oleh Pak Jokowi terus direlokasi. Direlokasi ke daerah sana lah. Saya yang tahu sana nanti kalau ada waktu kita main ke sana. Nah, setelah direlokasi itu dibikin sama Pak Jokowi sungai-sungainya itu dilebarin. Terus ini dibikin taman dan diberi nama Taman Skartaji. Oh iya guys, ngomong-ngomong kali aku bisa kelingan awe di dolan yang kali. Awe dua aku lah, karo konjol-konjol ya. Kapal-kapal ini tuh? Oh, oh. Nggak sih, kena aku mangan arep mangan tai loh. Aku parahnya kayak yuk, wih guys. Kali itu ya ini, kali ini ya ini. Kalinya tuh di sebelah guys. Nanti pas pasat kan lu guys. Nanti adekmu kayak arep keli barang loh. Masa ada kelingan? Kelingan aku? Kelingan aku? Kelingan aku? Kelingan aku? Kelingan aku? Kuning-kuning mubung itu kan? Ada mau caplok itu, ada kedang goreng mas. Kelingan asap, asap. Tapi seru guys, maksudnya tuh gini Skartaji itu bisa dibilang seperti taman terlupakan. Kok iso lho? Iso no, sekarang kan gini kudu ini kan taman itu iya. Ini nek kalau misalnya nih di setiap jalan dikasih lampu-lampu, itu wis koyo pabrik gula Colomadu itu lho. Ngerti ra, Des? Tahu lah. Nah, aku daerah kuno. Itu nek misalnya bisa dibikin seperti itu, iya kan? Pasti pengunjungnya tuh banyak sekali dan mungkin malah justru bisa membuka lapangan sebuah pekerjaan. Misalnya contohnya di sebelah-sebelah sini nih. Nih. Nah, di sebelah pinggir sana itu. Itu kan bisa dikasih distrik food court lah. Food court. Apa bu berarti nih? Ya maksudnya ki ajar bahasa Inggris sih, cowok. Enggak, maksudnya tuh apa jenis wong dodolan nih ngono wae lah. Istilahnya apa? Kalau bahasa dari sana itu pedagang kaki lima. Ngono ra mudeng tapi yang tertata gitu loh. Bukan berarti pedagang kaki lima sih yang mengotori gitu loh maksudnya kan. Pedagang kaki lima sampai yang mengotori ya. Intinya buat semenarik mungkin. Nah, kaum kaum remaja, apa kaum ibu, anak-anak, apa adik-adik yang mau refreshing, biar entahlah intinya pemandangannya. Betul. Biar tidak ada sampah apa-apa pun. Intinya fasilitasnya harus dimaksimalkan. Maksimalkan. Thank you.
Tapi ada yang beragama muslim yang kebetulan mau ke sekitar Taji, di sini juga ada dua masjid kalau ada ingin melakukan ibadah sholat. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Kita jangan lupa like, komen, dan share. Salam Etan.